ada itu dan yang membeli demikian juga. Ada dia rosyid yang molek lagi melihat tidak buta, maka tiada sah daripada orang yang buta lagi muslim jika dia orang beli budak itu Islam syaratnya, atau mushaf atau senjata perang, jangan ada yang itu kafir hari. Dan ketiganya ialah sumur atau saman dan muslim, maka disyaratkan keduanya suci lagi yang dimiliknya atau ada dia wilayahnya, hak dia lagi ada manfaat harta, lagi kuasa memberi kepada pembeli, lagi ketahui dengan dilihat akan dia barang dan ketahui bilangannya atau dengan dikira-kira mana-mana kala ada projek segala cara itu sah jual belinya. Baik, kita sambung lagi tentang jual beli. Dia kata bermula rukun jual beli itu tiga perkara. Yang pertama tidak kabul. Jual, menjual oleh buka akan kamu atau malak tukar atau memilih aku akan dikau akan ini barang. Atau istara minni bikaza, mana membeli daripada aku bikaza dengan ini barang atau harga. Baik, rukun jual beli ada tiga. Yang pertama ijab dan qabul, iaitulah ijab katanya penjual. Seperti dia kata beg tukar, ni orang Arab, kita orang Melayu. Saya jual barang ini akan kamu. Saya boleh, aku boleh, amba boleh ke bandar lah. Asalnya lapah jual beli ni tak ada dalam hadis. Dia daripada ijtihad ulama. Sebab tu dalam masalah akad jual beli berlaku perselisihan di kalangan ulama-ulama mazhab. Ada yang mengatakan sah dengan unjuk saja. Tuan kedai unjuk barang, kita pun unjuk piti. Tidak ada perbalahan lalu berpisah, sah jual beli. Sebab hati pun sudah reda, orang nak beli, ambil barang, Allah ke pembeli. Maknanya sudah ada reda. Dan yang membeli pula reda dengan barang yang ditunjuk, bukan barang lain dah. Ambil pitih buat keluar, bukan orang lain ambil, dia ambil sendiri. Itu sandaran dia lah. Ada pun mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengan Imam Syafi'i, mewajibkan pula lapas. Lapas jual beli itu ialah tanda bagi redha. Kerana redha itu di dalam hati. Nampak? Redha itu dalam hati. Maka dijelaskan akan tanda redha itu dengan lapas. Saya jual barang ini. Bek tu aku jual. Ka kamu. Aku jual barang ini akan kamu. Saya jual lah barang ini ke awak. Amba jual lah. Ketuan hamba, tuan dah lah. I jual lah barang ini kat you. Tuan dah. Asal maksudnya sama. Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada dua pandangan. Pendapat yang muktamad, semua barang mesti dengan lapas jual beli. Mesti berlapas, akad. Sekalipun yang tukang jual adalah kafir, atau yang tukang beli adalah kafir. Cuma bila kafir ataupun Islam, yang jual dan yang beli, syaratnya ada pula syarat barang jual beli. Kalau orang kafir jual ke orang Islam, cukup syarat sah. Orang Islam jual ke orang Islam, tak cukup syarat, tidak sah. Dia gitu. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia mengambil pandangan mazhab Maliki lalu dimasukkan dalam mazhab Syafi'i, iaitu dipanggil kaul ikhtar Nawawi. Kaul yang kedua, pendapat pertama tadi wajib akad jual beli, mesti lapah. Saya jual barang ini 100 riyal ke awak, saya belilah dengan harga yang tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'i pendapat muktamad.
Al-Imam An-Nawawi diambil pandangan mazhab Maliki. Imam Maliki pun Imam Mujtahid. Iaitu dia panggil jual beli mu'ata. Unjuk-mengunjuk saja. Unjuk barang dan tidaklah orang yang membeli mengambil barang dan unjuk duit. Ha, jadi pendapat pertama kena lapas, saya jual barang ini, yang membeli kena lapas, saya belilah barang ini. Pendapat kedua mazhab Syafi'i, Allah saja, Allah barang saja. Ya, Allah tidak ada paksaan dan yang membeli menerima barang dan Allah fikir. Ha, ada Allah dan ada ambil. Ada lagi tu. Ha. Pendapat yang ketiga daripada ulama-ulama yang lain juga daripada mazhab Syafi'i. Yang ini agak molek, iaitulah kalau barang yang nilainya besar maka kita ikut pendapat yang muktamad. Biarlah dengan berlapas supaya tidak berlaku perbalahan. Nampak lagi? Jual tanah, jual kereta, jual rumah, eh? Jual gelang kakak mah, jual pebble, jual motor laut, jual bubu, kan? Hak murah-murah, hak 3-4 riyal, pakai pandangan Imam Nawawi. Allah saja sudah memadai. Ha, jadi siapa nak ikut pendapat ketiga ni, silakan. Nek, orang mengajar dengan pendapat muktamad serma kena ijak kau pun, tu dah. Tak boleh petika dah ustaz tu. Faham tak ni? Kerana kitab-kitab pekoh arak jauh gitu. Nek, pendapat kedua Imam Nawawi, boleh. Nampak? Nek, tak boleh nak balas juga. Kerana dia Imam Nawawi. Nek, dia adalah mujtahid mazhab dalam mazhab Syafi'i. Dia punya tarah dia. Bukan ustaz. Bukan orang kampung dia. Nek, ha. Dan pendapat yang ketiga ni, boleh kita amalkan. Beli coklat nesang, tak payah jual beli lah. Beli donat, beli kuih, beli asam gupar. Nah, ha. Piyang. Fias tengah. Ha, Allah uti. Dia pun ambil. Nampak? Ha. Yang mahal-mahal, kak jual beli. Sebab kadang-kadang, palah. Kawin dah itu kan uti. Eh, pergi macam mana? Ha, mau nak ingat nak lapar. Oh, sungguh. Sorry. Dan kalau pakai ambil itu kadang-kadang tak ingat. Nah, kalau barang kecil, balas pun mudah. Ya, biar apa yang bayar mula? Sama. Itu lain, sama. Bayar mula RM5,000. RM5,000 nak bayar mula. Nah, RM400 pun tak boleh dah beli. Nah, tak naik nama. Jadi dalam kitab Arab dia buat beg tukar. Menjual oleh kuka akan engkau. Tapi misalnya kita orang Melayu cakap Melayu kan. Nah, atau malak tukahu, memberi milik oleh aku akan ini barang kepada kamu, boleh kau? Tapi bahasa kitab tu, mana? Atau istara minni bikazar, membelilah daripada aku ini barang. Kita pegang barang, dia pun kata membeli daripada aku ini barang. Tu beli contoh, eh? Kamu telah membeli barang ini daripada aku. Nah, kalau begitu. Kalau senangnya, saya jual lah barang ini. Ya, kan senang. Nah. Dan lepas kobol itu orang yang menjawab. Yang menerima. Kobol maknanya orang menerima. Bukan kubul. Kubul angry bird. Jawab kepada orang terima. Ishtaraituhu. Aku membeli akan dia. Saya belilah akan dia. Kalau tiada, saya belilah. Faham? Kata lagu tu. Atau qabil tuhu, aku menerimanya. Saya jual barang ini kepada awak ni. Saya menerimanya. Boleh juga. Yang kedua, akidah ini. Iaitu yang menjual dan yang membeli. Tukang jual kena ada, tukang beli kena ada. Jangan tukang jual, tukang beli ada, tukang jual tak ada. Eh, pergi nak beli barang kedai, tengok tuang tak ada. Tak lagi. Letak bitis lagi. Tak boleh. Malaikat ada wakil, ada isyarat. Siapa-siapa yang nak membeli, letaklah duit dengan harga yang barangan yang tersebut. Ambillah barang, letaklah duit. Itu lain. Kalau ada, sebab saya nak pergi sini-sini sekejap. Itu lain.
Ada juga orang pergi kedai tengok tak ada panggil-panggil pahala ni. Oh, cupik mana dia? Tak niat dia tuan kedai tak care dia ni. Nak beli barang. Tak apa buah piti dia, bawa apa baik barang bawa. Oh, tak ramah pak tuan. Tak nak pergi. Pergi dengar tak, belajar tak pak tuan. Tinggal piti yang ambil barang tinggal piti. Ha, ramahlah ni mufti. Mufti jadian. Mana boleh? Tuan dia reda tak? Ha, nampak? Sebab bila kita masuklah kedai orang, kita nak beli, tuan dia kata tak boleh jual. Tak sah-sah. Saya nak beli dah, nak beli saya tak boleh jual. Faham ke tak? Tak boleh. Tak boleh ambil. Ha. Sebab jual beli ni, ni wadun. Tukar barang. Tukar. Barangmu beri aku, barang aku beri kamu. Mesti reda dua belah. Maksud dia kena, kedai ni dua orang yang menjual dan membeli. Kena ada dua-dua. Nak? Ha. Neng. Jual sepuk. Tengok rumah sama-sama rumah haji mak, tak ada haji mak. Tolak pintu, pahuan ni kada ada emak datang beli kepuk kita 5 riyal. Dah apa tinggal sini. Ha tak? Ha, tinggal kepuk 5 riyal nampak ada biti atas benda. Bang 5 riyal bo semua. Dah le, mana boleh jual gitu? Tuang dia tak ada nak beli. Ha. Ha, itu maksudnya kena ada dua-dua. Ha. Maka syarat yang menjual itu orang akil, baligh. Makna kalau orang gila, tidak sah jual beli. Dapat tu gua ada wakil. Orang gila kena wakil. Wakil siapa? Wakil orang tidak gila. Jangan wakil gila juga. Ha. Ha. Adakah boleh orang gila nak wakilkan orang yang tidak gila membeli untuk dirinya? Tidak nusabahlah pula. Orang gila kata mana wakil seorang lah. Pasal kita nak wakil beli mutusikal sebuah. Tengok dah kedai tadi 2,900. Jadi wakil ke awak lah. Boleh orang gila cakap gitu? Boleh. Orang yang tidak gila tu mengambil wang daripada orang gila dan belikan dia. Lepas tidak ada daripada orang gila. Faham lagi? Ha. Dah kalau tidak ada wakil, dimaafkan. Gugur syarat. Ha, kalau tidak mati orang gila, lapar perut nak beli nasi. Piti ada. Kata tuan dah tak ada orang gila dah sah jual beli. Dah saya dah akan 4 hari dah ni. Tak. Kerja cari wakil dulu. Orang gila dah mati pun gitu orang gila. Orang gila makan. Lapar perut ah. Jadi dimaafkan. Neh, sebut gila. Nah. Ha. Yang tidak maaf ni kita semua yang tidak gila. Neh. Ha. Lagi pula balik. Kalau tidak balik, tidak sah. Melainkan tiada, melainkan mubarak jika menggunakan wakil. Maknanya anak kita yang tak balik lagi, tak sah jual beli. Ha, waktu lah. Kita mari dengar malam ni, kita faham. Jadi oleh kerana anak kita umur 6 tahun, 8 tahun tak balik lagi, tak boleh beli. Faham? Maka lagu mana nak buat? Pakai wakil juga. Mak dia wakil beli. Eh? Ha, anak ni mari beli mainan kereta. Nampak? Ha, orang tua mari beli mainan. Biasa orang tua nak main ke cucu dia? Cucu. Nampak tak? Ha, tapi ada juga penjual bodoh. Dia kata, Pak Cik main kereta ni. Tak cucu bodoh. Takkan kan orang tua pula main kereta pun dia. Benda ni banyak jual sini. Kan, kereta besi tu. Apa dah ingat kan kereta tu? Bukan Hot Wheel. Hot Wheel. Hot Wheel. Kan? Cucu nak Toki pergi beli. Takkan pula Toki nak main. Orang kedai pula kata, Haji main kereta kini. Maknanya bodoh tu orang kedai. Maknanya beli ke cucu dia. Takkanlah siap bila kita yang beli, kita main. Dah kalau suami pergi beli model. Tak faham kan? Kalau pergi kedai beli model. Faham tak pergi? Suami tu tolong beli untuk siap. Tuan kedai tu, untuk siap makan model ke ni? Lakbuk ni tak betul. Kau puang lah pakai bongok. Faham? Ni tukang beli je. Ha. Jadi kalau makna kerek ngat budak-budak, dak ke menyusah ke mak ayah dia, susah kan? Maka dimak.
Contohnya, hak jenis jual dalam kampung. Ada dalam kampung kedai-kedai. Ada kalau kampung-kampung ada. Rumah-rumah orang 5-6 buah ada kedai ucik mesti. Kalau kedai dalam kampung biasa hak kerek mari, orang tua ke budak-budak? Orang tua. Budak-budak. Ke orang tua? Budak-budak. Hak tukar jual pula pandainya buat jual tu. Faham? Bukan nesang, bukan kuah kunyit je. Gasing ada pula. Tak tu bek api je. Faham lagi? Spinner ke dalam kapur. Musim rek. Kereta kau teruk ada tadi lah kapur. Faham? Ha, jadi budak-budak kerek mari. Nak-nak umur 3 tahun. Kau baru boleh berlari. Ha? Ha, 5 minit as kering macam. Ha, panggil makmu wakil-wakil. Wakil akak jual beli wakil mak. Mak nak singgah ikan. Nak nyayu tunggu orang jual ikan pula mari apa semua. Tak ada 10 minit mari pula. Ha, dah udah kan? Lagi mari pula. Dah cakap lah tua nak wakil mu. Maka diberi keuzuran. Neh, maaf. Syarat maaf budak-budak jual beli cek-cek ni ialah barang-barang yang harganya murah. Kalau berat, harga berat, tak sah jual beli. Tiada maaf. Anak kita 3 tahun wakil beli tanah. 400 ribu tak sah. Faham tak ni? Nampak tak boleh kira ayuh, bongok. Nah, jadi faham eh? Tak budak-budak cek, maaf. Eh? Kali kerek mari kedai. Gamaknya kalau belah sebelah dia je kejap. Hati 18 kali sehari. Pergi. Tak, dah 3 kali memang mak we piti ke? Dua orang sayang. Kepak mak we tak? Piti apa? Cacak. Oh, mak kata. Bila dah we piti, dia pergi pula. Pergi? Tak, tak. Pergi pula. No. Tuan kata, mari pula. Piti tak tahu. Lari. Kena tuan kata hak baik ke? Bui, budak-budak. Ha? Ha. Dan nak jumpa ke asok, bukan lima hari, dia tak piti. Tuan kata, hati yang dia, dia. Hati mereka kena musyakor ke dia. Nampak tak? Balik budak tu. Ha? Ha. Jadi nak jual rata, nak beli motor sikam, beli motor pelaut, tak boleh budak-budak cek. Budak cek, maaf hak bagian dia. Gulali, sekut jagung, sekut jotek. Ini? Ha. Lagi Rashid, lagi orang yang makna otak dia berguna, baik. Lagi ada wilayahnya atas harta itu. Lagi pula dia ada hak atas harta. Tak ada hak tak boleh. Neh. Pinjam barang tak boleh. Jual tak boleh. Bang, kalau tidak ada hak atas dia. Neh. Assalamualaikum Haji. Ya, waalaikumsalam. Ha, kau ni. Ni nak beli apa benda ni, naka suti ni, rumah Cik Mat ni. Mana dia? Dok kata bagi rumah tu. Rumah anak beranak dia lah. Kalau petang Khamis ni, rumah anak beranak dia lah. Esok baru balik, tidur dinu kan biasa. Tak apa, ambil lah. Ambil lah. Kita ambil. Wakil kita tak apa. Haduh. Wakil tu mu. Ada tak tuan naka wakil mu? Ada tak? Tak ada, haram. Dok soh. Ha, boleh. Ada budak. Mu ada wilayah dak atas buah naka tu. Mana mu ada kuasa dak atas dia? Tak ada dah ni. Malaikat tuang dia pesan. Kalau ada orang nak beli, jual lah. Nah, ha. Tuang kau jual duku. Dia nak tinggal kejap balik rumah. Ada orang nak beli jual lah ni. Lapan yang kelo. Contoh. Ha, itu lain. Ada wakil. Bahkan kalau orang wakil pun tengok benda apa yang dia wakil. Jangan hak dia tak wakil, kita buat. Tak sah. Contoh orang wakil cari pembeli, kita pergi jual. Tak sah. Eh? Cik Mak eh. Awak kenal ramai orang. Awak cari lah. Orang nak beli apa benda ni. Motosikal saya ni. RZ ni. Nak jual RM4,000. Awak tolong cari. Dia pun cari. Jumpa orang nak beli RZ. Dia pun jual RM4,000. Tak sah. Faham baik. Sebab apa tak sok? Sebab tuang RZ, tuang motor, wakil suruh cari. Bukan wakil suruh beli. Jual. Faham tak ke? Dengar boleh. Nampak? Benda-benda lagu ni, kena galuh lah. Neh? Wakil kawak lah pergi cari tu semua. Bukan suruh beli. Nak? Eh? Kalau awak jumpa, awak jual lah. Ha, kalau jual, baru boleh. Jumpa orang nak beli motor rezek tu, dia pun jual. Harga 4,000.
Itu contoh. Maknanya kena kemah, kena selari. Tak boleh ikut suka. Ha? Orang wakil suruh cari orang beli, nyegi jual. Bukan wakil jual, wakil cari. Satu lagi hak doktor, ialah bila orang suruh jual RM4,000, dia pergi jual RM5,000, dia ambil RM1,000. Haram. Ha? Eh? Sari lah cik mak ni, kawan-kawan awak. Kalau nak beli RZ, betul, saya nak jual RM4,000. Ha? Dia pun 2-3 hari, dia jumpa. Kalau nak beli, RM5,000. Dia sebut saja RM5,000. Oh, RM5,000. Murah, apa kita nak kan? RM2,900, nak. Oh, nak kan? Dia ambil piti, bayar RM5,000. Tak nak pergi. Bila sah jual beli, tapi piti haram. Kenapa sah jual beli? Kerana bila tuang kedai kata, pembeli tuang barang kata nak jual RM4,000, tidak boleh jual kurang pada RM4,000. Tetapi boleh jual lebih pada RM4,000 kerana manfaat tidak mudarat pada tuang barang. Tetapi bila lebih RM1,000, wajib pulang balik semua RM5,000 ke tuang mutu. Satu hukum. Ha, jual beli sah pasal wakil. Ha, dia ambil kilo wakil. Lepas aku mau ambil kamu RM1,000 lah. Ha, itu ramai orang buat kerja. Nah, bila tidak sah haram tak RM1,000 tu bahan kita tu. Nah, ha, ni harga jual dah ni. Nah, ha, ambil dia piti ni RM4,000 eh. Dia bahan kerja RM1,000. Haram ramai kan? Jual motor ke laut, jual pebble, jual injing, jual buka. Main lagi tu. Orang duduk ngajar wah, tak mau mari dengar. Nah, ha. Tak boleh. Kena pergi balik. Sebab tidak ada kabar lebih pada RM4,000 boleh ni. Yang boleh kita makan, tuang barang kata aku nak jual RM4,000 eh, paper ni. Motor ni. Kalau lebih pada tu, ambil kemuh lah. Baru sah. Dia pun jual RM40,000. Jadi boleh kita RM36,000. Pasal dia kabar dah. Lebih pada RM4,000. Pasal tu kenal sangat motor ni. Motor ni maknanya nostalgia. Faham? Contoh. Jota dia bayar dia orang kaya. Faham? Ha, kena faham baik. Kita ngaji. Baru jadi orang. Tak ngaji, jadi sutung. Tak. Ha, jadi orang ngaji. Ha, ingatlah. Lain kali nak ambil upah jual barang-barang orang, cerap molek dulu syarat. Nah. Awak nak jual berapa eh? Cicing ni, motor ni. Ha, nak jual RM4,000. Baik. Saya jual lebih pada ni, upah saya dah. Ha, baiklah. Baiklah. Nampak? Ha, barulah lebih pada tu boleh ke kita. Jadi kita pulang balik RM4,000 sebagai perjanjian. Lebih upah kita. Hak tadi tak khabar. Ambil kemur upah. Suruh jual RM4,000. Nyigi jual RM5. Ha. Ha, jadi wajib kena pulang balik banyak ni. Semua RM5,000. Dan upah. Ha, sebab tu upah lain kali jangan lepas kerja. Lepas kerja ni bayar upah. Tentukan upah sebelum kerja. Ha, sebab biasa kalau lepas kerja baru upah, kalau orang baik-baik tak balah. Kena orang satu balah. Ha, kerja siap dah upah, balah pula harga upah. Ha. Ha, jadi kena pulang balik RM5,000. Eh, ni memanglah awak dak khabar ke saya ni, suruh jual lebih-lebih ambil ke saya. Biarlah saya jual lebih kot RM5,000. Bagi balik semua ke awak, awak suruh jual pak aja. Ha, jadi saya nak minta lah sikit upah aja. Jadi tuan kedai, tuan motor, tidak apa lah. Alhamdulillah, murah rezeki. Ini pulang lagi. Hadiah awak RM10. Ha. Tak boleh kata apa dah. RM10 ni. Dah, dah orang ni tak ada perjanjian. Padang muka. Ingat ni. Akad syarat perjanjian upah sebelum buat rumah. Sebelum beki rumah. Sebelum pasang mozek. Sebelum pasang wayar. Semua kalau orang yang susah kira cara macam tu. Nak, ha, orang rapat benda tu lain. Nak, ha, buat kerja dulu, kira kediam. Ni, ha. Tujuan ni selang syarat lagu tu, nak mengelakkan perbalah. Tahu tak? Ha. Ni, sebab kadang-kadang sengelak tukang, kadang-kadang sengelak tuan rumah. Ha, ha, tuan rumah ingat ke RM10,000? Tak tak? RM15,000. Tahu tak? Ha, kadang-kadang tuan tukang minta RM10,000. Tuan rumah beri RM7,000 saja. Mampu tukar. Nah, ha, jadi masalah baik kena wajib dan disyaratkan mesti kena tetap harga upah sebelum start kerja. Bayar upah Nabi kata afdalnya selesai kerja sebelum reti belum. Belum kering belum. Ha, dia lagu tu. Ha, susah masalah.
Dan yang membeli demikian juga, orang yang membeli mestilah duit dia, jangan duit orang. Ha. Rashid lagi melihat, maka tiada sah daripada orang buta. Orang buta mana? Boleh jual beli. Dan kalau tak ada arah, dibolehkan. Menyusahkan kalau nak cari orang celik, dibenarkan. Nah, payah nak pakai orang celik wakil, maka dibenarkan. Nah. Cuma kata ulama, setengahnya wajib orang beli, orang buta beli bawa saksi. Pasal saksi, kau bawa betul dah kan? Betul dah. Ha, betul dah kan? Betul dah kan cincin ni mah kan? Ha, betul dah kan? 2,000 saja. Nah, ha, pakai agak, pakai agak orang buta dalam besi. Faham lagi? Ha, pakai besi aja 2,000. Nah, tipu dah kan? Sebab tu Islam nak mengelakkan penipuan, maka tidak benar orang buta. Ha. Lagi Muslim dan disyaratkan Islam jika ia beli budak itu Islam. Kerana budak Islam, budak ni hamba zaman dulu. Ni tak ada lah. Kalau jual hamba, tak boleh jual kepada kafir. Kalau hamba tu Islam. Nampak? Budak hamba tak boleh duduk dengan orang. Ha. Kita lah ni ada lah habis lah. Nak? Jadi lunya habis lah. Nampak? Eh? Ha. Ikutlah asal boleh piti tu dah. Kapir berkapir. Atau mushaf. Ha, jadi kalau kita nak jual mushaf, pembeli wajib Muslim. Maknanya nak jual Quran. Quran kita nak jual. Nah, hak tukang beli tu kapir. Faham tak? Leni orang kapir jual Quran. Dalam negara Islam, segala ayat-ayat Quran tidak boleh dijual beli oleh orang kafir. Kita orang kafir jual. Quran pakai pen, Quran komputer habis tu orang kafir. Nah, ini masalah. Lepas tu kita nak negara Islam, maknanya pemerintah yang mengamalkan, mendaulatkan Islam. Tu je. Bukan masalah jalan raya. Bukan masalah motor laut. Faham? Nah, nah. Nak dia mendaulatkan agama Islam. Jadi Islam itu boleh. Tidak begitu. Nah. Ha. Jadi hina, minum arak. Pekerja Islam wajib kena dedah aurat. Pekerja Islam kena pakai skirt. Nah, itu je. Islam tidak didaulat dalam negara. Atau senjata perang, jangan ada yang membeli itu kafir harbi. Kafir musuh Islam, haram jual senjata. Dan ketiganya ialah saman. Iaitulah harga. Ha, atau musman. Maka disyaratkan kepada duanya. Ha, suci lagi yang dimiliknya atau ada di wilayah. Lagi ada manfaat. Lagi kuasa memberi kepada membeli. Lagi diketahuinya dengan dilihat akan dia barang. Dan diketahuinya bilangannya. Atau dengan dikira-kira. Ha, maksudnya, kalau kita nak jual, beli barang, barang itu ada syaratnya. Nampak? Ha, nilai barang, harga barang. Tengah tu dia kata dipanggil mabek, benda jual beli. Benda jual beli yang haram, tak sah jual beli. Jual beli arak, tidak sah. Faham? Ha. Arak, dia beli arak. Jual beli dia akad guna pun, tidak sah. Benda yang haram minum. Ha. Ha. Ada benda yang haram dan halal itu bersamaan. Contoh tali besing. Tali besing ni ada rancangan yang halal tengok. Ada rancangan yang haram tengok. Maka jual belinya sah. Ha, kerana dia boleh dikontrol. Tengok hak halal saja. Ha, sama macam membeli barang. Jual belinya sah. Padahal dia ada manfaat dan mudarat. Manfaat buat gerak sayur, mudarat buat rapok orang, sakit kepala orang. Neh, ha, maka jika yang membeli itu boleh jadi dia nak gerak sayur, boleh jadi dia nak katok orang, maka sah jual beli. Tetapi jika pembeli sudah, penjual sudah tahu pembeli nak buat benda yang haram, dia buat nak beli pisang nak tikam orang, haram jual beli. Ha, dia betul. Sama dengan baju. Baju kalau baju yang mendedahkan aurat. Faham? Baju dedah aurat. Contoh kau puan kau seluar pendek.
Seluar pendek orang puan ni kalau pakai dalam rumah depan laki dia haram ke tak? Jauh. Kalau dia pakai pergi pasar, haram boleh jadi haram, boleh jadi halal. Sah jual beli. Kenapa sah? Kerana belum dipastikan oleh penjual adakah dipakai untuk yang halus atau untuk maksiat. Maka bila boleh jadi belaka, kewajipan menjaga yang haram terletak ke atas pembeli saja. Tetapi kalau memang cerah jelas pembeli akan membuat yang haram, maka haram jual baju, haram potong baju, haram desain baju. Contoh iaitulah pencipta-pencipta pakaian, designer, pereka-pereka fashion. Dia akan buat baju perempuan model yang mendedahkan aurat. Betul tak? Dia tahu tak lagi bila siap baju ni, model perempuan tu akan memperagakan di hadapan khalayak ramai. Dia tahu tak lagi? Pereka fashion tahu tak? Tahu. Haram daripada awal. Dia design tu lokeh dalam komputer, haram dah. Dosa dah. Guting tu haram dah. Pasal apa? Pasal cerak dah. Pasti dah. Yang akan pakai ni berbuat maksiat. Yang tidak dosa tukang potong, tukang jual, tukang design ialah boleh jadi pakai yang harus, boleh jadi pakai tempat yang haram. Bila boleh jadi muhtamalung, kewajipan tidak lagi atas menjual tapi atas yang membeli. Faham lagi? Dia nak pergi beli pasar pagi, pasar minggu. Orang pasar minggu jual seluar pendek rapuang, nampak peha. Dia tahu dah awet ni memang dia pakai luar. Memang dia pakai luar. Dia pakai di luar rumah. Faham lagi? Pasal hari-hari dia pakai luar. Luar gini, ni nak baru beli pula. Haram dia. Tuju tak tuju tu bak lain. Ngajar. Nah, ngajar tak boleh nak ikut pendengar. Saya tak sekenal. Saya tak setuju. Ustaz, ganas sangat. Tak ada beli mak bapak aku. Faham lagi? Oh, kau ngajar lain. Neh, cakap sembang-sembang ra'i korang boleh ha? Orang gini ra'i gini, orang gini ra'i gini, orang gini ra'i gini. Ngajar tak boleh. Nampak tak? Hukum kena kapal hukum. Nak dengar-dengar, tak boleh dengar. Sudah, faham? Jadi, kalau tahu dah semek ni memang dia pakai skirt luar rumah, haram jual dia. Tapi tak tahu, boleh jadi dia pakai rumah, boleh jadi pakai luar, tidak haram. Ini fatwa ulama-ulama. Orang nak cek, boleh cek. Dalam Google saja. Pergi ke Darul Iftah, Negeri Mesir, Dr. Ali Jumaah. Pergi kepada Libas, fatwa tentang pakaian, tarik situ. Hukum jual beli pakaian yang mendedahkan aurat. Panjang lebar dia bayar. Faham tak ni? Macam orang jual seluruh dalang. Pasal minggu ada jual seluruh dalang. Sarung kopek dia. Orang KL panggil dia, bos sini kau puan, rutin. Berat, orang kanu tak panggil berat. Tak sebab nak berlagak lah, kanu tak panggil berat. Faham lagi? Bahasa orang kapur-kapur, baju dalam. Tu tak? Saya kata, saya nak berlagak berat tu lah, orang keluluk tu. Faham lagi? Orang ladang tak panggil berat, panggil baju dalam. Orang tua-tua dulu panggil apa? Sanggup? Sanggup komplek. Tapi orang luar dengar, oh lucah ni. Tak, ni Terengganu bah. Faham? Terengganu, bahasa Terengganu. Luar, bahasa luar. Betul tak? Jadi baju dalam. Ada tak jual pasal minggu? Adakah tuang tu, tuang yang jual baju dalam tu berdosa? Tak. Dah dia orang tukang tu dia pakai baju dalam, dia ambil gambar apa semua. Jadi model. Tunjuk kat orang pula dalam Facebook. Itu hak kewajipan dia. Sebab baju dalam ni orang pakai belah dalam. Haram pakai, tak pakai baju. Jadi dia tak tanggung nak tu. Kena faham baik. Dan dia tidak wajib besar. Wajib beli baju dalam ni, pakai kain baju pula alik luar ni, makji jangan pakai baju dalam saja. Dia tapa ni pun wajib. Nampak tak? Orang reti dah lah tu. Jadi kalau buat fashion, design fashion, yang kita tahu dah model itu akan pakai fashion kita di khalayak ramai dan nampak aurat. Kalau fashion kita itu menutup aurat, alhamdulillah. Tapi kalau menampakkan aurat, itu haram. Maka awal kita design dosa dah. Potong dosa, jahit dosa. Allahu Akbar.
Nah, benda-benda ni turun Nabi, datang kitab, ulama pula memperincikan lagi nak jaga manusia. Maka manakala ada diperoleh segala syarat itu, sahlah jual belinya, jual beli yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan sekejap. Sebelum kita jawab soalan untuk 2 jam lagi, kita lancarkan kutipan derma untuk kebajikan masjid muda kita ini dan fi sabilillah. Jadi tong-tong ada disediakan di pintu masjid, nanti tengok tong, bolehlah sumbangan. Dengan menyumbang ini maka Allah tambah rezeki kita paling kurang 10 kali ganda. Soalan yang pertama, nak tanya, masa kahwin dapat hantaran Quran tapi selalu dia baca Quran lain yang biasa guna, sebab biasa guna tu ada terjemahan. Soalan saya, betul ke orang kata kalau dapat hantaran Quran tak baik kalau tak guna? Guna tu guna, jarang guna lah. Adakah talak seorang itu jatuh bila si suami kata pada kawannya, aku sudah talakkan isteri aku, aku telah ceraikan isteri aku, sedangkan dia sedang hamil ketika itu? Adakah lepas sah bercerai selepas bersalin, ataupun ia tetap tergantung pada niat si suami pula? Baik, bagus. Dengan orang bertanya, orang lain-lain dapat jawapan. Itu yang bagus. Dia dapat hantaran kahwin, salah satunya mushaf Al-Quran. Bila 30 juzuk kita panggil mushaf. Bila Quran ialah nama bagi mushaf itu. Maka ada orang kata, mu dapat hantaran Quran, tak baik, tak baca. Jawabnya, tengok. Tak baca teguh tu memang tak baik lah. Tapi kalau dia membaca Quran yang lain, Quran yang ada tu dia kurang baca. Baca juga sekali-sekala. Sebab hakno ada terjemahan, dia perlukan terjemahan, tak salah. Yang tak baca langsung, baru doktor. Orang yang tidak baca Quran langsung, orang ini berat nanang, katakan orang ini. Berat nanang. Pasal Quran ni lah obat bagi kita, penunjuk jalan bagi kita. Mulakan dengan yang mudah, baca dulu. Kemudian faham tadabur makna, kemudian amalkan. Hak paling mula baca dulu. Suami saya khabar ke kawan dia, saya telah ceraikan isteri saya, saya telah mentalakkan isteri saya, jatuh atau tidak? Sebab saya mengandung. Faham lagi? Ke atas niat pula. Dengar baik-baik. Talak ada 2 jenis, nisbah harus dan haram. Talak yang harus dipanggil talak sunni, talak yang haram dipanggil talak bid'i. Talak sunni antaranya menceraikan isteri yang sedang hamil. Talak isteri yang sedang hamil. Nampak lagi. Talak bid'i, talak haram. Ada beberapa jenis, antaranya menceraikan isteri yang sedang haid. Ingat tu. Bila kita ingat, kita ada orang lain pula. Faham tak? Tujuan mari dengar. Bila kita nak ajar orang lain, tak syarat janggut panjang gini. Faham tak ni? Tak syarat pakai piyah gini nak ajar orang agama, pakai topi sudu boleh. Syarat ni mu tahu hak tu. Walau sebang besar kodoh pun, kalau tak tahu benda, tak boleh kabar tau. Tak syarat pakai baju jubah gini nak ngajar orang agama, pakai baju MU boleh. Syarat mu tahu mana yang betul. Lenin baharamah kan, dia kata cakap ni. Tahu tak? Nak musim panah, korang pisang panah. Hak jadi murtad pun nampak ramai, hak jadi kafir pun nampak ramai dalam Facebook. Dok dudi apa dok berang. Dengar baik-baik. Menceraikan isteri yang sedang hamil sah, jatuh talak. Faham tak itu? Kenapa sah? Kerana tidak ada halangan. Yang mengatakan tidak sah tak ada halangan. Hanya waham orang awam saja.
Orang awam salah faham dengan sebab kejahilan tak belajar, tak mengaji. Ha, bagi yang sembang orang awam, bagi yang mengaji malah. Nah, ha. Tengok dalam Facebook pun, berani beritu, berani beritu, dalam WhatsApp balas berani beritu. Dua-dua ekor tak pergi ngaji. Nampak tak? Tengok tak? Tengok pada poh hadis, gerung. Nampak? Muka tak ada. Nak kat lelaki kita tak ada. Ha? Pau Sarah, Hasan Al-Banna, penuh dulu. Tak ada buat buat ni. Ha, nampak? Ha, bukan tak bagus minat agama, tapi tak lelaki. Mari tengok. Tidak, kita tak tahu. Cakap sana. Pasal apa jatuh? Pasal orang awang kata, talak masa mengandung tak jatuh. Ambil di mana? Mana boleh talak masa mengandung tak jatuh? Ambil kau mana? Faham? Talak masa mengandung ni talak yang harus. Talak yang bid'i ialah talak di dalam keadaan menjimakkan isteri, kemudian tidak tahu mengandung ataupun tidak. Kemudian diceraikan. Boleh jadi mengandung, boleh jadi tidak. Talak tu pun jatuh, cuma haram. Takut jadi ada anak dalam kandungan, menyesal. Talak ketika mengandung, cerai lagi ada anak dalam perut. Adalah, dia tahu dah. Zuriat dia ada dalam perut isteri dia. Dia nak cerai juga. Maka itu jelas dah. Jatuh talak. Faham tak? Jadi jelas. Yang kedua pula, dah bila edahnya? Edahnya Allah kata dalam Quran, sampai bila beredah? Hatta yadha'na hamlahunna. Lama mana edah perempuan yang kena cerai dalam ketika mengandung? Edahnya sampailah dia melahirkan anak. Jadi bila Allah kata edahnya ialah sampai dia melahirkan anak, sah tak kalau tadi? Sah sebab ada edah dah. Faham? Kalau tidak sah, takkan ada edah pula. Ha. Jadi kalau sebulan, kalau baru sebulan, ngandung, 8 bulan lagi. Ya. Baru habis edah. Faham? Ha. Tapi kalau dah dekat-dekat nak beranak, dekat-dekat nak beranak dah, lepas tu balok. Bini nak sokong pak. Laki nak bersokong BN. Balau-balau-balau cerai untuk lelaki. Kejut kena cerai, beranak. Habis edah. Pasal Quran kata, edahnya hatta yadakna hamlahuna, seminit saja edah. Faham lagi ya? Nampak tak lagi ya? Ha. Boleh nikah tak ke orang lain? Boleh. Akad nikah atas, geren jalan. Gaduh nak nikah. Ha. Dah tak ada tak bimbang ada benih-benih lain pula lelaki. Eh, bimbang pun baru beranak. Mana ada benih dalam perut. Orang baru beranak jimak. Batok tak jimak. Tak sebab kata. Faham? Gerti bahasa tak sikit. Nah, faham tak apa tu. Ke bergantung pada niat. Dengar baik-baik. Talak cerai yang bergantung pada niat. Namanya talak kinayah. Itu berhajat cerai. Lepas talak kinayah, kena cerai je. Ni kena niat cerai baru jatuh. Contohnya, aku tak suka dah kemung. Dalam hati niat cerai, baru jatuh. Mungkin balik rumah makmu, niat cerai, jatuh. Kita dua asing-asing pula, niat cerai, jatuh. Aku nak jadi orang bujang sekarang ini, niat cerai, jatuh. Ha, tu baru niat. Bergajak, berhajak pada niat. Dua lapah tak perlu pada niat. Lapah jatuh selalu. Aku telah ceraikan kamu. Aku telah talak akan kamu. Faham eh? Ha, lepas tu berhati. Hati. Next. Ha. Soalan seterusnya. Apakah dosa kita mengeluarkan air mani dengan sengaja? Hukumnya harus mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tidak harus, masakan jadi kita semua. Tidak tu. Nah, orang berkahwin, awang. Mengahwin lagi? Eh? Bila nak kahwin? Eh? 2020. Eh? Tunggu buka amanat tu. Eh? Ha.
Bila berkahwin, suami isteri melakukan persetubuhan. Faham lagi? Bila melakukan persetubuhan, dikira mengeluarkan mani dengan sengaja tak? Sengaja tak? Ha, tu lah. Tu jawapan. Lain kali tanya gini. Hukum mengeluarkan mani dengan sengaja seorang-seorang. Okay, ha, baru betul soalan. Baru jawapannya haram jika tiada keperluan. Kalau ada keperluan, harus. Ha. Ada tak keperluan boleh keluar mani seorang-seorang? Boleh? Contoh, sakit. Bagi pergi hospital, penyakit dia tu jadi bengkok dalam perut. Nah, ha, jadi kata doktor, dalam saluran apa dia, air mani dia tu berlaku bengkok dan sebagainya. Jadi doktor, Messi suruh dia keluarkan mani untuk dilihat, diperiksa. Faham tak ya? Kalau begitu halal ke haram tak? Tidak. Faham tak tu contoh kerana berobat. Jadi Messi pun we ya. Tak siap. Messi kata nak masuk dalam bilik air, kita nak air mani sikit tak? Doktor nak. Ha? Messi tunggu lah luar. Pak umur 16, okey, 67. Ha? Minggu lebih Messi tunggu. Dah ada tidur gitu buat maklalah tu. Nah. Atau maknanya tidak dapat zuriat. Pergi di klinik nak buat periksa IVF. Nah, ha, jadi cek air mani suami dan cek ovari telur isteri. Betul tak? Maka berhajat dikeluarkan mani itu harus. Ha. Soalan seterusnya. Ni seorang-seorang bini tak ada. Tak ada keluar mani. Faham lagi. Nah, bini tak ada keluar mani. Congok duduklah bilik atas kelendar. Boleh ke jenis? Piyah tak buat. Apakah itu pahaman Mu'tazilah? Banyak sangat yang tak kena tentang Mu'tazilah ini. Tetapi hak besarnya ialah kita buat, kita dapat. Kita berusaha, kita dapat. Kita sungguh-sungguh, kita berjaya. Beza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bersungguh-sungguh jika Allah izin, berjayalah. Itu beza. Faham? Soalan seterusnya. Saya ambil anak angkat laki-laki. Jika anak angkat saya tu menyusu dengan isteri abang kandung saya, kakak ipar lah. Anak angkat saya tu akan jadi anak susu kakak ipar saya. Anak angkat saya jadi anak dara susuan. Adakah dia halal bagi saya jadi mahram saya? Baik. Dia ni anak angkat menyusu dengan kakak ipar. Bila menyusu dengan kakak ipar, tak ada kena-mengena dengan orang lain, melainkan dengan tuan punya susu sahaja. Faham tak lagi? Jadi, baby tu kaki dengan kakak ipar dia, baby tu namanya anak susu. Kakak ipar dia ni, mak susu. Faham? Abang dia, suami bagi kakak ipar. Tak, abang dia, bapak susu. Yang ada kaitan, ialah belah tuang susu. Faham? Nah, kakak bagi ibu susu ialah mak saudara susu. Faham? Dan begitu juga dengan adik perempuan bagi ibu susu tadi. Mak saudara susu. Mak bagi ibu susu ni, kakak ipar, mak dia, mak kakak ipar, tok susu. Ayah bagi kakak ipar, toki susu. Grandfather of the milk. Faham lagi? Ha, situ. Anak-anak kakak ipar yang lain, adik-beradik susu. Nge kita, faham lagi? Soalan seterusnya. Okay, kan? Adakah benar kisah orang diculik jin? Ya, kisah orang diculik jin benar. Hadisnya adalah hadis hasan. Apakah itu syiah? Syiah ialah satu pegangan akidah yang bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, yang asal daripada orang Yahudi. Yahudi ni banyak mereka hok pelik-pelik. Dia ialah yang mereka syiah. Dia yang mereka apa ni khawarij. Dia yang mereka Islam liberal. Dia yang mereka Islam sekular. Dia yang mereka Islam apa benda ni?
benda liberal Islam. Satu lagi benda plural, faham? Ha, ini Yahudi mereka, dia tukar cocok. Dia yang mereka komunis, komunis pun dia kata tu. Kalmak tu dah daripada Yahudi. Eh? Yang membuat buku kitab induk bagi komunis, Kalmak. Eh? Ha, Lenin tu murid Kalmak. Kalmak di Jerman. Asal Yahudi jadi komunis. Nah, Lenin di Rusia. Stalin anak murid bagi Lenin di banyak mazhab. Nah. Ha. Keluarga saya semua biru. Saya seorangnya sokong hijau. Mak saya marahlah saya. Adakah saya mesti ikut cakap ibu saya? Dia tak usah kata bab mengundi. Ingatlah segala perbuatan kita ini asalnya wajib taat kepada ibu bapa. Tetapi syarat perbuatan perkara yang tidak haram. Kalau yang haram tidak boleh taat pada ibu bapa. Siapa yang langgar perintah ibu bapa kerana melaksanakan yang wajib. Contoh mak dia kata aku tak benar mau pakai tudung. Kerana mak tak pakai tudung. Malu kan? Dia tak benar anak perempuan tu pakai tudung lah. Pakai jilbab, faham? Anak dia pakai juga. Pokoknya anak tidak berdosa. Walaupun mak tu kata mau anak derhaka. Tidak derhaka. Derhaka ialah kait dengan hukum Allah. Faham lagi? Ya, dalam kes ini ibu tu derhaka kepada Allah. Kerana ibu melarang, nampak tak? Eh, anak menunaikan perintah Allah. Eh, Allah suruh lain, mak suruh lain, balak. Maka mana dulu? Allah dulu. Dalil Nabi kata la ta'ata fil makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk kalau perkara yang derhaka kepada Allah. Ha. Jadi mak dia suruh sokong parti pemerintah. Boleh atau tidak, kena tengok dulu pemerintah itu melaksanakan kebaikan ataupun maksiat bila dia memerintah. Kalau dia melaksanakan kebaikan yang disuruh oleh Allah, mak pun suruh undi, wajib kena tunai, kena taat kepada mak. Tetapi jika dia memerintah melaksanakan maksiat, apa yang dilarang oleh Allah dilakukan di dalam negara, yang dibenarkan oleh Allah diharamkan, maka haram memberi undi, maka suruh mak tadi tidak terpakai di sisi agama. Dah banyak ah. Kalau tengok banyak ah, tengok dua benda sudah. Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Syahid kita dua benda yang diharapkan. Arak dan judi ialah kotor daripada kerja-kerja syaitan. Faham? Neh? Ha. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Kena buang arak dan judi, barulah kamu berjaya. Maka 1500 tahun dah turun haram arak judi, kerja-kerja syaitan. Malaysia, kerajaan Malaysia masih mempertahankan arak dan judi. Kita tak boleh buang kerana memberi keuntungan kepada kerajaan. Cukainya dapat berbilion-bilion. Nampak? Maka mereka mempertahankan amalan syaitan. Boleh tak kita beri undi kepada dia? Jawab sendiri. Faham? Ha. Dia nak jawab ke mana? Tanyalah dulu. Aku ni hamba Allah ke hamba syaitan? Oh, hamba syaitan. Kalau kita. Ha, undi, ha, undi. Faham lagi? Ha. Ada seorang tu dia beri hadiah pada saya sampai masa saya bergaduh dia minta balik. Guna kira tidak wajib pulang balik. Nabi kata haram minta balik hadiah yang diberi melainkan bapa dengan anak saja. Faham? Eh? Ha, relai haram. Dia beri hadiah ke kawan dia telefon. Nampak contoh, eh? Ha, dia dia hari jadilah. Dia beri telefon ke kawan dia, ha, benda ni Huawei. Ha, ha, Huawei P40 baru dah keluar di sini. Ha. Ha. 4000 harganya. Okeylah. Minggu depan balak. Balak. Minta balik telefon aku ni temu. Ha. Nabi kata haram minta balik. Yang tukang minta berdosa.
Lepas tu ulama syarah hadis. Yang dapat dia wajib pulang balik tak? Tidak wajib. Nak pulang tak ada masalah. Tapi tidak dosa, tidak pulangkan balik. Ha. Yang boleh minta balik dalam dunia ni, hak nah qata'i ayah. Tak ki dengan mak kias. Ayah widahkan anak minta balik boleh. Walau mahal. Ayah beli arazek. Dan anak kata nak pergi sekolah, payah. Nah, putus ikan nak bubuk hak lama itu beli ngetuk gerai dulu. Berapa kali mampu dia jalan anak pergi sekolah. Nyanya kak membeli arazek. RM12,000 baru ni. Ngau kabar pergi blomba, buat blomba pula. Main alu tomang malam blomba situ. Ayah kita tengok blomba sungguh. Ha, ambil balik tidak haram. Pasal Nabi benar. Ha, ayah boleh minta mulai hadiah yang diberi kepada anak. Ayah kata dah sah. Ambil mula. Munaik kalau kat buruk mula, ayah ambil mula ada dek. Tak baiknya ayah buruk siku minta balik. Ni hadis pada. Ni. Ha. Ayah pula blomba. Soalan seterusnya. Apakah hukum seorang perempuan itu melukis kening menggunakan celak tanpa cukurnya? Hukumnya jika ia tabarus yang berlebihan haram. Jika keningnya jarang, rupanya hodoh. Pasal kening jarang tak berapa ada muka. Macam tak cah jadi muka. Mana kening? Dah mana kening? Dah apa muka itu seterik macam papang kairan tak ada kening. Pada pun lekeh lah. Harus. Ni kening ada dah okey. Leni pakai buat ni, pakai spek mata pula. Ha, dia buat plastik lapang hari ni, ada lubang dah sini. Ha, ambil kalang kau, kau, kau. Maha agak kalang ni dekat 6 riyal agak sen. Tak ada piti bang waka. Kau, kau. Faham. Faham. Tubik ni ni geni mata seseorang. Pokoknya haram. Kerana tabarut yang berlebihan. Ha, apa betul abis muka-muka, neri abis muka-muka. Tengok tak? Mari tengok tak kan? Hak kuning kening lokeh. Ajak tengok. Ha, ha. Kapung pun banyak lokeh eh. Tak nak ni. Kalau berang pun ada dah ni. Kita tengok kalau berang ni. Bang kening sini. Allah macam dia nak main nara. Nak? Ha. Tapi gitu lah. Benda-benda gitu. Benda besar pun penuh randuh habis. Nak? Ha, keningnya ramai temeh eh. Dah hukum wujud tengok Datuk Seri Najib sebut dalam mata berita. Nah, kita pastikan Barisan Nasional tidak akan benarkan dilaksanakan undang-undang hudud di negara kita. La ilaha illallah. Kan undang-undang Allah haram dah kata gitu. Dah. Dosa dah. Zalim dah. Dah hukum sokong orang zalim. Jawab sendiri ya. Allah, pitih punya pasal, awak tak nampak ke. Nasib dengar kan ustaz, awak tak nampak ke. Tak nampak kat ikan, jadi buta suruh. Amankana fi hadihi a'ma, wahwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia, awak lolok buta, pura-pura buta, maka dia akan buta sungguh di hari kiamat. Betul tak? Pitih, orang nak belaka, tapi jangan gadai agama. Ha? Nak gadah-gadah boleh lain. Gadah seluar dalam. Itu boleh gadah. Ha, gadah kain pelekat. Gadah agama. Boleh. Bagaimana cara yang betul memilih pemimpin dalam pilihan raya? Pilihlah pemimpin yang betul. Apa ukuran betul? Quran hadis. Ukuran lain tak pakar rawat. Manakan kita kaum ini. Buddha, Kristian, Majusi, Yahudi. Baru pakar ukuran lain. Orang Islam ukuran dia Quran dengan hadis. Kamu pakai Quran hadis bukan Islam. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalmu dua je perkara untuk kamu jadikan kompas panduan hidup. Lan tadilu ma tamassaktum bihima abada, tidak kamu akan jadi sesat sampai bila pun kalau kamu pegang jadikan sebagai kompas perjalanan hidup kamu. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Faham? Ha. Biarlah kita ahli UMNO pun wajib memberi sokongan kepada jamaah Islam. Ha. Undi itu rahsia. Tengok cerita-cerita. Ya, Datuk Seri Najib sudah membuat pengumuman pastikan BN tidak akan melaksanakan hukum hudud. Faham tak lagi? Ha. Parti yang satu lagi pula nak buat Islam liberal. Islam yang diterima oleh segenap agama lain.
Hang. Allahu Rabbi. Tak apalah kita jadi bodoh lagu tu. Bapa ustaz nak jadi calon. Kalau aku jadi calon takut mampu, tak balik modal. Kenapa? Ha. Mumpung nak pakah dak aku. Takut dia ni. Takut dia pengomang. Nah, ha, pengomang malang 10,000 lah. Nah, ha. Sekarang don ladang. Ha. Yang pertama makra. Ha. 4,000 undi. Ha. Yang kedua apa benda? Datuk apa? Datuk Engku Hasan. Ha. 5,900 undi. Ha. Yang ketiga PKR. Ha. 6 undi. Okey, lagi 6 undi. Yang terakhir Ustaz Azhar calon bebas. Ha? Gambar labi. Ha. 2 undi, bingung mana 2 undi mampu kerah. Faham tak ni? Malu bohong ke? Faham tak? Ha. Dia muhok tukar datang dengan aku, 200 undi. Boleh? Apa pendapat Ustaz tentang kajian imbuk yang dibentangkan petang tadi menyaksikan BN menang 54 parlimen? Eh, tak boleh pakar. Tak boleh pakar. Sebab hal lepas-lepas doktor belaka. Dia yang kita pakai ni lah kajian-kajian yang biasanya 85% tu. Tapi selalu tidak tu. Nah, 20 kajian, 2 betul. 18 ke laut. Boleh pakar tak? Tak boleh pakar. Kita bukan nak kata orang pelawak tu tidak. Tapi banyak dah kajian lepas sebelum-belum ni tak betul. Ha. Ha. Apakah yang menyebabkan Dayus? Dayus ini membenarkan isteri contohnya melakukan dosa, nampak? Di khalayak ramai. Hukumnya Dayus. Contoh seorang suami yang membenarkan isterinya tidak menutup tidak memakai tudung kepala di khalayak ramai. Faham? Jadi kita ada 3 nak pilih 9,000 bulan. 2 pemimpin tidak menutup aurat isterinya. 1 pemimpin isteri menutup aurat. Betul ke tak betul eh? Ha? Jangan tengok dong ni dia pemimpin besar dalam negara. Ha. Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia. Neh, mewakili BN. Isteri tutup aurat ke tidak? Tidak menutup aurat. Tun Mahathir, ya, isteri tutup aurat ke tak? Tidak menutup aurat. Neh, Guru Haji Haji, isteri tutup aurat tak? Ada. Syahdin bukan buat undi saja, kehidupan harian, bukan hak 9 bulan saja. Kehidupan harian, siapa yang redha isterinya mendedahkan aurat di khalayak ramai, suami itu adalah dayus. Dayus ni dalam hadis ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus tidak akan masuk syurga. Faham? Orang yang membenarkan isterinya mendedahkan aurat, suami itu tidak takut kepada Allah. Suami yang tidak takut kepada Allah, maka jika kita beri dia amanah sesuatu pekerjaan, dia tidak takut kepada melakukan jenayah. Soalan seterusnya. Jika dapat mandat memerintah negeri, Terengganu atau negara, kami mau lantik ustaz menjadi mufti. Mau atau tidak? Sedap gamuk mau mufti. Faham ni? Mufti mengingat guana gamuknya. Faham? Ilmu nak jadi mufti ni. Faham? Kena ulama. Kita bukan ulama. Kita tak cak ayang ke. Biskut cotek orang panggil. Faham? Dia kena ulama-ulama. Ramai lagi ulama, tarah ulama. Neh, yang alim benar, yang dalam ilmu pengetahuan. Neh, tu baru kita lantik jadi mufti. Susu dada beri anak ada capur sikit darah sebab sakit. Boleh ke minum? Boleh. Dalam kitab Al-Najasatul Ma'furat, dimaafkan darah isteri
dalam buah dada bercampur dengan susu yang diminum anak. Faham lagi? Eh, jangan keluar darah kok bisu kesak dia anak. Kok bisu tu haram tu. Oh tu banyak yang najis. Kita pun yang tua-tua maaf jugalah. Bukan isap susu. Lalu kita makan ayam, ada sedikit darah dalam ayam, maka hukumnya boleh makan. Faham? Tapi kalau banyak darah mengalir-alir ke celah-celah daging, tak boleh makan. Ha. Cermin kereta kena tahi anjing. Macam mana nak buang? Cermin kereta kena buang. Ambil, pertama kali ambil tahi anjing tu dulu. Ni tahi anjing duduk atas cermin. Kita pun ambil dulu dengan kain. Ha. Buang. Jangan bola kocek pula. Ha, buang. Lepas buang, ada kesan-kesan itu. Kita pun gahar. Tanggal tu dok mesti ada dok kesan dia. Mulakan basuh dengan air tanah sekali. Nabi kata, Falsiluhu sama'a ulahu nabi turab. Mula-mula air tanah tu. Sekali. Ganyang-ganyang-ganyang. Lepas tu yang ke-6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 campur 1 tanah, 7. Ha. Kurang, haram. Soalan seterusnya. Kenapa anak Tuan Guru ni Aziz ni Adli melarang orang ziarah kubur Tuk Guru ni Aziz? Apa pasal? Tidakkah itu dikatakan akhlak yang tidak baik? Dia melarang, dia ada hak. Kalau orang yang bertanya, kamu ni dipenjarakan oleh orang yang nak melawat. Orang yang nak melawat kubur ayah kita tu. Nah, masih ayah kita hidup dulu, dia kata ayah kita tu gila. Dia kata ayah kita tu nyanyok. Dia kata ayah kita tu tak reti agama. Dia kata ayah kita tu kalau mengajar jadi sesat orang. Dia tukang kata. Kemudian pula, dia yang memenjarakan anak Tok Guru tu. 6 tahun tidak ada sebut tangkih, tidak dibuktikan salah. Kemudian diburuk-burukkan nama pula. Ha. Dibuat-buat supaya jadi malu dan sebagainya. 6 tahun merekod dalam penjara. Kononnya pengganas. Neh, akan merosok, akan menyerang negara. Buat-buat je. Neh, sehingga Tok Guru kata, nak, saya tidak maafkan. Neh, perbuatan dia zoling anak saya 6 tahun sumbat dalam penjara tanpa tuduhan. Dan ketuk guru pula dia kata gila lah, bodoh lah, nyanyok lah, ada orang sesat lah. Bila Tok Guru mati, nak mengundi, mari nak zengok. Nak dapatkan, nak mailih untuk orang dapat benda ni. Sokongan di dalam pilihan raya. Kalau kita jadi anak yang telah dizolimi, dia yang tukang jail kita tak ada salah. Nah, kita marah tak dia mari nawak ajar kita? Cik jawab orang dalam majlis. Marah tak? Marah. Ada. Sama tak dengar dia. Faham tak ni? Mujur marah. Kalau orang lain betul terus marah. Tembok terus. Betul tak? Mujur orang Malaysia ni orang baik-baik. Kalau belah Thailand, dia yang jail aku. Dia nak mari merawat pulak kubur ayah aku. Ayah aku dia kata gila. Dia kata sesat. Betul kalau tanya? Betul. Kau fikir kau kata. Jangan awak sedap cakap. Ha? Keluargamu dianiaya 6 tahun. Anak terpisah lah. Isteri terpisah lah. Salah mana? Tak ada salah. Bahaya, bahaya. Jika ada orang bagi saya duit untuk undi BN, adakah wajib saya undi? Haram. Duit itu rasuah. Hukumnya rasuah haram. Boleh pergi kepada Darul Iftah, balik lagi, buka Darul Iftah, Google. Nah, Majlis Fatwa Negeri Mesir. Faham? Ha. Hukumnya haram. Nampak? Dia kata di situ, fa'amma maluhu haramun syar'an. Adapun harta itu adalah haram pada syarak. Wa qala an-nabi la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang tukang rasuah dan tukang makan rasuah. Nanti jawapan. Tapi dia ni orang takut tak laknat? Tak.
terang-terang tahun 80-an dulu, susu-susu bola siapa, BN, bawah pintu. Ingat tak? Malam nak mengundi. Pagi esok kita bangun tidur, tengok bawah pintu RM50. Pastikan kemenangan BN tu di siapa. Nusua, learning, live, tunjuk dalam Facebook. Bagi titik orang-orang. Tolak. Tanpa malu. Apa? Sebab sudah tidak beriman lagi kepada Allah. Kenapa tu? Bila sudah tidak ada iman, maka mana nak ada takut? Faham? Soalan yang kedua sebelum akhir. Macam mana nak rata dengan orang yang buat sakit hati ke kita lepas tu meninggal dunia? Ha. Dia buat nyanyi ke kita, lepas tu dia mati. Ha. Kita dia mati, kita maaf. Nampak? Dah jahat anak, tak apalah. Dia mati, kita maaf. Apa kelebihan memaafkan orang? Iaitu nanti Allah akan jadikan orang lain pula memaafkan kita kalau kita ada salah. Faham? Tapi jangan kata masih hidup. Siapa-siapa buat yang jahat-jahat, saya maaf belaka. Sedap ramah. Kau jahat orang. Faham lagi? Soalan yang terakhir. Saya akan berkahwin. Ini baru betul soalan. Bulan 12. Tapi akhir-akhir ini bakal si saya mula benci saya. Nak buat macam mana ini Ustaz? Ha. Ustaz nak pangkah apa? Mengundi nanti pada 9 Mei. Cari baloh belakang ni. Nak kahwin dah tapi bakal isteri tak suka pula. Apa sebab dia tak suka? Duduk kat sebab. Sebabnya gini. Betul tu bincang boleh. Kalau sebab tu memang mu yang buat mula, mu baiki lah. Atau ada sebab orang yang lain. Dia silap dah. Sebenarnya dia nak pada orang lain. Tinggalkan dia. Kerana hati orang, jangan kita beli. Faham lagi? Dia tidak ikhlas nanti. Neh? Ha. Bunga bukan sekumpulan. Nampak tak? Banyak lagi bunga Cina, bunga Kemboja. Ha tak? Ha. Bunga ti ayam pun ada lagi. Neh? Nak undi apa? Undi kita orang Islam lah. Neh? 9 bulan ni lah peluang terakhir kita mungkin untuk kita mendaulatkan Islam di Malaysia. Menang kalah serah kepada Allah. Fa amruhu ilallah. Inilah peluang mendaulatkan Islam. Siapa yang mengundi kerana nak piti, dapat piti. Siapa mengundi nak kemajuan, orang dapat kemajuan. Tapi kita mengundi kerana nak mendaulatkan Islam di Malaysia. Mungkin peluang terakhir. Ne? Mungkin kita tak down dengan undi sekali lagi, mati. Ataupun sudah tidak wujud jamaah Islam di Malaysia. Dan macam-macam lagi pelbagai andaian. Jadi mungkin 9 bulan peluang terakhir kita untuk memberi kemenangan dan Islam itu didaulatkan. Islam daulat bukan mana orang UMNO tak pakai rawat. Tidak. Orang UMNO tetap saudara kita. Orang BN tetap saudara kita. Cuma pemerintahan takut kepada Allah yang haram tidak dibenarkan. Orang UMNO pun tak suka. Tak haram. Arak, judi, penari terkinja-kinja, campur datang sini. Nah, haa. Dan dalam televisyen yang dadah-dadah aurat tidak dibenarkan. Kerana kerajaan Islam memerintah. Anak kita pun tidak bunuh ranah otaknya. Bila tengok. Anak orang UMNO pun tak bunuh. Anak orang PAH pun tak bunuh. Anak PKR pun tak bunuh. Eh? Jadi kita nak mengundi untuk orang yang daulatkan Islam. Yang mendaulatkan Islam, insyaAllah Parti Islam Semalaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni wa'alamtana. Alimna bima yang fa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina azaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.